dan waktu karena ini hanya hari Jumat, karena kita semua nanti akan melaksanakan salat Jumat. Mahar yang telah disepakati oleh kedua mempelai ada sesuatu yang apa di situ? Enggak, kenapa 616 itu maksud saya? Menyesuaikan dan supaya saya Pak, saya mengatakan kepadamu anak kandung saya dari saya terima nikah Delvi Dinda Yusela, maharnya Rp616.000 tunai. Untuk berjuang serta kami menjadi saksi dan pelindung agar ikatan tersebut tetap kekal abadi selamanya. Berbentuk payung melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kedua mempelai dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon petunjuk serta perlindungan.